wabarakatuh bro Wih, pokoknya WWO bro WP e Channel kembali menyapamu Salam satu hobi Nah, kalau Kali ini saya dapat satu rumah istimewa Cuma ada di ujung sana Nah, kenapa harus dari sini? Karena ini ada satu pemandangan tanaman hias yang sangat menarik Api penataannya juga eh, karismatik Ini eh, kata-kata yang mikir memikir sedih Oke, kenapa harus saya syuting? Karena ini gang yang menginspirasi juga. Nah, teman-teman, nih, ini ada beberapa tanaman hias nah, yang letaknya di sini. Ini di pinggir gang ya, Bu. Oke, saya akan jalan, jalan menuju rumah tersebut TKP. Ini ada beberapa tanaman hias di sini. Ada bromelia, eh, ada adam hawa, miana, dan lain sebagainya. Nah, ini rumahnya juga menarik. Yang ini bukan yang sana. Nah, Nih, ini juga memanfaatkan uh, anu jeligen bekas bro yang digambar ini dikasih krokot nah ini modelnya seperti ini nah ini keren tak bro nah ini sangat inspirasi nih tanamannya jadul-jadul cuman terawat gitu nah ini nanti pemandangannya ya seperti ini dari ujung ada euphorbia kemudian ada krokod nih keren tak bro ini menggunakan ini apa ini uh, kayu kayu yang di uh, pring pring sing di gugai anu lah vertical garden nah ini ada yang menarik ini namanya bro ini ontel garden <guluh> ontel garden cah ya. lagi pit ontel malah jinggo lu ngandur kembangin aku bocahnya tangisan Hmm, nah, kamu tahu nih. Nah, iki jeneng Maria Parlinto. Nah, jenenge. Iki jenenge Menekin Garden ta. Noh, iki sing natake jan jos, Bro. Iki Nih, menarik, Bro. Kayak rambut tenanan, Nah, ini iki. keren, Bro. Keren Bro. Nah, Menekin Garden ana Sedel Garden, ada pokoknya nggak ada kembangnya di garden garden iya ya nah nanti sama somai kok suemen sama mas gose lagi loh belah ontali ada dua bro Ontelnya ada dua yang dibuat ini nah ini ontelnya ada dua kemarin ini katanya untuk lomba PKK gitu ya nah ini kita lihat nah ini ada simbae nah di mana mas yang ini sebelah yang sana nah Nah kita ambil viewnya dari sini ya Nah ini sangat menarik dulu Nah sebelum sampai ke sana Nih ya saya iming-iming dulu Saya iming-imingkan dulu buat teman-teman Keren bro Wah nih rumahnya sangat menginspirasi Wah sinar mataharinya Wah keren banget bro Wah kan Nih sangat menginspirasi rumah ini bro Resik kembangnya tertata rapi terawat lah jas dan ini berada di uh, pertigaan Gang. Nah, nih puringnya juga luar biasa bro, wih keren dah. Nih tak indik kan pokoknya Bentar, kan. Nih nanti kita akan ke sana. Cuman akan saya urut dulu, karena di depan rumah ini juga ada pemandangan yang menarik. Akan saya satukan dengan Uh, konten yang di rumah ini ya nih rumahnya jos ya kan nah itu nah dibuka ke lawang sah ya. lagi enggak aku ya tekan jeru barang enggak ya. karena tadi sudah izin cuman sebelum sampai ke sana saya akan ke sini dulu iya nah set 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 mana mas ke sini nah ini yang di depan ini kan ada gang ini Nah, ini juga akan saya syuting. Mbak, ndarek nyuting nggih, Simbara Nah, ini, Bro. Ini ini posisi di depan rumah tersebut. Nah. Di sini juga ada tanaman hiasnya. Nih. Antara lain ada suplir. Wah, uh, keren, Bro. Nih, suplir, ada divan. Ada taman krokot-krokot seperti ini, Bro. Nih. Oh kemudian ini berada di pinggiran ini bro dia ada di pinggiran ini wah itu di bawah itu banyak bro nah ini ada tanaman-tanaman nah ini memanfaatkan samping rumah teras rumah nah ini ada begonia ada alokasia parijoto kemudian ada ini juga nih ada gandul-gandul gardennya -gandul -gandul juga bro wih itu ya nah itu bagus banget nih Eh, oh, tribun sekulen. Keren, Bro. Nih, sekulennya, sekulennya, Bro. Mantap jiwa ini. Wah, ini lumbu, lumbu apa apa ya, sah? Nih, loh, ada sirih merahnya juga. Eh, nah ini pari joto. Nih. Oh. Nah, ini ada bunganya juga, Bu, terang terang-terangan. Loh, keren, Bro. Ini ada ringin. Ringinnya gede banget keren mantap jiwa dalamnya juga ada itu kalau kita blusukan ke sana nah nanti teman-teman juga akan melihat itu hmm. ini ada parijotonya juga nih pari sangat mumbiuk bro wow, lah. ini bisa buat ramuan jawa nah terus ini juga Ini wow antorium kuping gajah ada puring dan lain sebagainya nah ada bunga pincah barang ini bro ya kan nah keren nah langsung saja ini oh ini ada puring bro puring yang begitu wah uh, keren bro gede puring ya. ini puringnya gede banget terus ini ada apa ya melati apa ya nih nah yang atasnya ini ada jeruk oh ini ya kan jeruk bro nah ya kan uh, padang keren nih Pemandangannya itu seger, nah pokoknya nonton kontenku ini tak jamin imunmu auto meningkat ya, auto meningkat dan auto sehat, nah oke, okay. oke, okay. ini sekilas saja, karena ini untuk sesi tambahan saja, ya ada puring, ada pincah ada tanaman ini, sekarang kita akan masuk ke sana, oke, okay, kita akan mulai menelisik ke sini ya, nah teman-teman, nih, oke, okay, welcome to. Umah Garden nah oke regetek nah oke nih ini cuaca sangat cerah ini pagi hari nah pagi hari sekitar pukul 8. nah rumahnya sangat menginspirasi buat jenengan semua Nah nanti selain di luar saya juga izin untuk masuk di dalam nanti gua keren ta Bro sinarnya nih Sinar sinar matahari oke kita mulai dari mana mas WB oke kita mulai dari sini nah kita mulai dari sini jadi rumah ini berada di pengkolan garden ya. nah ini kan pengkolan bu antara ke sana dan ke sana nah ini berada di pengkolan ini nah, oke okay. oke kita simak yang sini bro keren bro ini biar tidak menantang matahari gimana ya oke dari sini nggak apa-apa Nah ini teman-teman Ini ini ada beberapa tanaman Bagus banget ya Wow kembangnya cantik Warnanya seperti ini ya Hmm nah, kita ada kita ya Nah ini Main seperti itu. buahnya seperti ini Ini calon kembang apa buah tadi ya Nah kalau pohonnya seperti ini, ada durinya, no rine sidik-sidik. Nah, duri-duri. Nah, ini. Oh, ini termasuknya bonsai pak ya. Ini, nah oh, ini batangnya. Penataannya bro, kita lihat penataannya sangat api ya. Penataannya api. Artinya ora rengket rengket banget. Jadi ora ora uyal uyalan, ora undung undungan. Nih ada jeda, wah jas. Nah kita lihat ini ada sansifera. Ini ada sansevera, Nah kita kesana dulu ya, ya. ini sama tadi ini apakah bukan Bukan nah ini bukan Enggak tahu ini aku orang ngerti jenengnya cah. Teman-teman itu sih yang pahami jenengnya apa tulis nang kolom komentar. Oke seperti ini. Nah terus di sini. Di sini juga ada lobegonia. Nah lobegonia tahan banting, tahan godaan mantan. Lu aduh. Ini black velvet, keren. Dan dia juga sudah berbunga. Wah terus ini le jos kan joss bro ini roset bagus banget wah ini sudah berlumut anu nih media tanamnya ini membatu wah keren bro wah usianya juga udah bulanan mungkin nah ini ini bagus karakternya anu duri duri nih nah, ini. ya kan kayak nanas kayak ini jenengnya apa ya radong nih kelalen aku ya ngelak tiba itu penonton <laughs> ya serapopo nah kuping gajah sama dengan kayak ini tadi kemudian ini ada apa ya nih nah ini kayak semacam janur nih tuh janur apakah ini termasuk eh anu apa kayak palem ada dong nah kita tinggalkan saja terus ini nah bro keren nih ini calon ringin kemudian ada linet linetnya luar biasa okay. wah, ape, wah, nih wah apik nih wah ini habis disiram atau terkena guyuran hujan ini kurang begitu ham tapi ada airnya nih juga ini maksudnya lokasi ya bro hmm, keren, keren keren nah yang bagus lagi yang ini bro nah ini wah ini pakai pot yang panjang kemudian nah ini wah subur Makmur keren bro hmm. Seger Dengan batang warna merah muda Atau jambon dan Daunnya hijau ada lis-lis kuning putihnya hmm. Jenengnya apa Aku radio <laughs> radio Nah lagi Nah lagi okay. Iya yeah. Nah ini dari sini kita juga bisa mengintip Mengintip uh, Halaman rumahnya ini Rumahnya sangat bersih corak warna atau graduate warnanya juga jos gandos bro nah ikan ya nanti kita akan sana cuman kita telisik dari sini dulu aja nah itu nanti ada apa aja bro oh no nah ini wah ini kita dari sini di 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 potret ya teh ya tak boleh sing gue cekrek ngono nanti nah nanti gampang hmm, oke okay. Nah nanti kita akan sana tapi kita urut dari depan. Kita mundur lagi ya bro. Oh, oh di samping rumah ada mas? Ada di samping rumah juga ada. Ini ada kere 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 ini di samping rumah ada. Hmm. Begonia, Antorium, kemudian ada lidah Katak Terus ini ada bonsai apa ya? Bonsai tapi nggak begitu apa ya? Ini ada Sansifera yang langsung di 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 tanah. Nah, ini juga ini buat bonsai, Bro. Di di wer-wer dingkok bunda ngene ya, patah tulang ya, lagi. Tiga tiga ini. bonsai ya. Nah, bonsai apa enggak begitu paham saya. Ini juga nih. Keren nih. buah usianya juga udah mantul. Oke, sekarang kita akan coba kembali ke depan. Hmm. Nah, ngintip dulu dari sini, Mas. Bisa. Nah, itu. Oke okay. kita ke depan ya Bro Nah ini ini tampak dari samping kanan rumah rumah ini memang asli dan sangat menginspirasi buat para penonton semua ada cemaranya juga Bro Oke okay, kita tengok dari depan ya Bro kita tengok dari depan hmm. ya, karena ini saya harus pandai-pandai mengatur posisi karena anu no, sinar mataharinya begitu terang bahaya nah ini tadi dari sini Wah, wow. Loh sanksi pernah nih juas. Hmm, golok bapak wih. Nah ini juga ada eh, bambu, bambu air pak ya. Ini kayak nih. Nih satu pot ukurannya tiga lima nah diameter. Terus ini ada pohon apa entah? Nih nanti jamuran. Nah, terus ini, nah ini ada tanduk rusanya yang digemblokkan di sini. Bahasannya apa? digemblok kan ibu daya bahasa warna kiri ya di kan ini nah gila keren lah bro tanduk rusa terus atas ada anggreknya juga nih ada anggrek keren anggrek wah mantul mantap jiwa gitu nah ini harusnya dari sini anggrek nih Wih, keren tak bro. Nih, ya. Yeah, okay. Terus, nah di depannya ini ada bougainville bougainville ini ada dua dua macam bunganya yang satu warnanya jambon jambon apa pink jambon ya kemudian ada yang warna orange nih warna orange nah ini lagi berbunga-bunga karena ini lagi bahagia ayo <laughs> nenek nah, bunganya sini bahagia nenek nah, bunganya pirang-pirang jadi -pirang bahagia loh <laughs> nah ini ini termasuk uh, subur ya terawat bro. Ini bonggolnya saja bro. Bonggol ya apa gitu. Nah ini, ini diletakkan di sini. Nah, ini penataannya juga api bro. Hmm, rumputnya ini, ini rumput apa lumut ya? Nih kalau di tempat Pak Hasan ada rumput gajah, ini ada. Itu termasuk lumut mungkin ya. Tapi bagus bro. Loh nih, nih ya kan? Nih, ini menggunakan pot diameter sekitar 40 an. Nah, tadi kan dari sana terlihat. Oke, okay. kemudian ke sini. Ini, ini juga ada jebubu garden. Jam, apa itu <tik> nih bro? Jebubu nih. Nah ini. Nah tadi yang itu dari dari ujung sana sudah saya sorot. Nah ini ada cemara bro. Hmm, ih, nyanyi nih Pak Didi buat. Wow, wah, oh, hansing ting gemandul. Oke, okay. okay. judulnya Cemara cemoro Sewu sarangan. Nah ini, ini juga bagus. Lihat ya kan, keren tuh Iy, Iya hmm. Ini sangat menginspirasi. Nah cocok karena hawanya adem. Biasanya kayak hmm. ini yang karang pirang-pirang. Hmm. Nih, subur terawat. Nah terus ada lagi mas, ada. Nah ini, ini. Nih, Very very beautiful bro Nah ii. Ini Jarang-jarang orang yang bisa ngerawat ini Biasanya sok tekle Tugel dan lain sebagainya Ini dilucur api Nah ini tadi yang di sini bro. Nah ada kembangnya ini tadi Nah iya kan nah. Oke okay. Nah sampailah kita di sini Ini kita berada di depan Ada di depan nih Depan rumah Nah depan rumah Iya Iy... kan Iya Nah sampai sana Neng Neng, aku sih Aku rara rana sih Saya mau mundur lagi Nah iya kamu mundur lagi Ini sini lagi Nah saya akan bawa teman-teman keluar lagi Khusus yang eksterior dulu Ini juga bakal bonsai Tidak tahu ini apa Tapi bagus bro percabangannya lagi itu itu ya paham <laughs> padahal lerat dong ini bagus banget itu, ya kan hmm ya. Nih, jadi tinggal kita mau melihat dari sudut mananya ini api ini daunnya juga uh, tumbuh simetris tinggal nanti kating kating nugel nugel nah ini Enak pun saya nul orang ngerti ya nah ini ya nih oke okay terus bawahnya ini pakai ini kelata nah, batu bebatuan nih ki jasa mantap jiwa ini batu apa mas batu ginjal <tort> batu ginjal wong pirang -birangnya. nah terus di depan saya ini ini juga ini mungkin modelnya di bonsai juga tapi untuk ini bougainville bro nah, bougainville cuma tidak berbunga karena tidak bahagia jadi dia tidak berbunga-bunga nah iki gitu. ya nah kan? nih. wah sorot sorot e apik bro masuk gitu. ya kan hmm. terus bawahnya ada bromelia bromelia ta ya. Nih, bromelia sak juase iki bromelia le ya bromelia dipakai media pot penataannya juga apik bro nah nih ora terlalu rengket-rengket nah ini terus ini ini, ini ada bambu lagi. dua keren dua nasi sinari -sinar. api lah. Ini, ini tukulan suketnya api bro. Jadi menambah, menambah eksotis nah. Keren, ini berada di pinggir jalan. Nah ya kan? Nah, oke. Okay. Sekarang kita kesini. sini yeah, nih. Weh. ini lebih keren lagi bro. Batu. Di atasnya ditumpang ini memang model potnya model karang ya bro. Nih ini ringin, ringin sepertinya. Hmm, ada ringinnya. Wah, mantap jiwa, jelas sih. Nih nanti ini ya, sama yang punya akan di engkok di, uh, di belengkok-belengkok nih, jadi bonsai. Nah, nih ini juga ada, nih kalau teman-teman ini tersponanya rumah Pak Hasan rumput gajah ya tersepon ada ini bu lumut ada tukulan ini bro. api ibu ini uh, seperti real di nanti ya neng alas neng uh, penggunaan pegunungan nah ini nah ini, ini juga bonsai penataannya juga ada lagi ini modelnya kayak pawon <gih> jirulu di tengahnya ada kayu ya di oborin, dhuwur nggo godhok wedang. <laughs> iki mah nggo godhok apa iki? Nggo godhok ini. Nah, ini. ini, lho ini bakal bonsai, bakal bonsai ya. Keren, 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 keren. He, mantap tuh. Keren, Bro. Ini ya. Jelas. Sampingnya juga ada nih, linet. Hmm, linet. Nah, nah, linet ini nanti masuknya ini udah babonan, Bro. Ih. Nih terbukti nih batangnya bonggolnya udah biuh-biuh gardennya ya subur terawat ini diletakkan di depan rumah rumahnya ini sangat menginspirasi nah teman-teman lihat ke sini Jan pokoknya rumahnya sangat jos gitu ya nih linet terus eh, sampingnya Mas samping linet itu kita temukan ada seonggok puring nah aduh Masya Allah bro seonggok puring nih ada puringnya jos bro ini puringnya nih ini sepertinya memang rumah rumah benar-benar dimodif dengan tanaman hias nih. yang punya rumah memang suka dengan tanaman hias nah nih, ya kan nah itu ada yang punya rumah nah itu nama ini masih, ada gandul-gandul garden yang siji anggrek nah ini anggrek oke okay. anggrek oke okay. Terus kita temukan ada pucuk merah juga bro. Ini pucuk merahnya. Nah ini langsung di-ground di sini. Sepertinya halamannya memang lumayan cukup luas. Kemudian ini kalau kita lihat ada buat jalan setapak ya ini. Tuh hmm, satu dua. Kita lihat ada pucuk merahnya. Pucuk merahnya ini sudah di bonsai juga. Di, di peranggasi ini modelnya lincip-lincip papa. Nah api bro nih ya kan nih wajan Masya Allah garden ini sini bro ini loh wah keren nih, nih. ini sebenarnya ada wadah cagak gendiro nah ada fiotis apa-apa lagi nah di bawah puring itu kita lihat ini di bawah jendela juga ini ada sansevera, sansevera kemudian ada beberapa tanaman ya. Sanseveranya langsung di -ground di tanah. Ini ada modelnya gold flame ya, sansevera ini bro. ini agak kleru bang. kleru ya, midi bingung. Nah, ini just garden bro. Nah, ya ini keren bro. emang menginspirasi ini. Wis. Nah. Sampai di sini apakah habis? Masih, tenang saja. Nih. Nih, ini, tadi ya nah ini ini ada tanaman apa gitu nih, ya ini ini sudah dipaprasi sedemikian rupa oh ini harusnya bagusnya dari sana oke saya tak dari sana we hmm. ini masih bernuansakan Agustus ini ada bendera nih nah nih iki buhwit apa wit tentir apa -apa, apa, -apa, apa apa ya ini nih I apa wet apa ini yang modelnya seperti ini ndak ora cah iki apa cah dong saya nih bagus banget nih lingkungannya asri kita lihat penduduknya suka bersih-bersih itu yang di ujung itu ibuin lagi bersih-bersih nah itu mantap jiwa nah kita lewatnya sini ya nih ada beberapa tanaman hias yang wah jan mantap jos oke okay. ada jeruk sah. Ini jeruk, jeruk. Nah ini jeruk. Kemudian sampingnya ada anggrek. Anggreknya ini modelnya anggrek apa ya? Pandra, ah, Pandra. Panda apa ya? Hmm. Apa dendro? Nah ini modelnya ini. Ini oyotnya sudah nyemeros kemana-mana ya. <laughs> oyotnya jadi akarnya, ya eh, akarnya sudah kemana-mana. Ini memanfaatkan eh, pohon pohon bekas pohon apa nggak tahu yang digunakan untuk turus dan anggreknya ini dan jas ini bro lo nih iya kan nih sampai menjulang tinggi ini eh, mantap, ya nah, mantap nih keren nih bro iya lah keren untuk rumah ini dilihat dari segi manapun kita asik asri banget nah terus kita lihat ada puring lagi ini di samping anggreknya ini ada puring puringnya juga luar biasa bro eh nih hmm. ini Ih, puringnya wih gede bro nek puring terbesar ya rumahnya Pak Atung puringnya itu bisa sampai 5 meter tapi ini bagus mumbyu nah dari sini kita bisa lihat lingkungan yang asri puringnya juga bagus subur terawat hmm. Jadi rumah ini kelihatan hidup, hidup kayak melayu-melayu aja juga rumah Nah ini ya, nah, ini oke. Nah terus ada beberapa tanaman ini lagi. Nah seperti ini, loh, ini keren-keren, keren-keren. Nah saya akan coba masuk dari sini ya. Saya masuk dari sini. Nah ini, keren. Kita masuknya dari sini. Nah. Nah, kita akan ke sana. Wes, iki melangkah tuh gini, we. Nah, kita lihat. Nah, Nah, dari sini kan kita, uh, ini semakin berlumut, semakin api, bro. Karakternya itu semakin berlumut, semakin api rumah ini. Nah, ini. Wah, dan mantap, mantul. Nah, aduh. Nih. Oke. Ada Adam Hawa, ini ngelihat garden jenenge. Ya. Nah, ini keren bro set hmm. pokoknya di dari sudut manapun kok kita asik rumah ini bro oke okay. mantap jiwa ini ini dari samping tadi ya ada gandul-gandul garden lagi nah ini wah keren 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 hmm. nih ini anggrek yang dari depan tadi ya nih pokoknya rumah ini dan asri sri 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 seri, seri wedhari <laughs> serindel wedus dan sinar matahari oke okay. dari sini sudah sekarang kita akan coba masuk ya coba masuk masuk lewat mana lewat lewat depan nah hmm. kita akan coba masuk nih oke okay. kita akan coba masuk deh oke okay. sip bismillah nah nih ini pemandangan dari depan nah nanti kita akan coba melusuk ke dalam juga nah tadi udah izin sama yang punya nah ini nah ini nganggo apa ini ompak garden <gup> nah ibuku nganggo botol ini nganggo batu kaya ompak ini digunakan untuk menggeletakkan anu <gup> menggeletakkan menggeletakkan ini bro apa ini nah ini Big Roy alah Big, Roy, Big luar biasa Nih Big, Big Roy kebetulan satu deret ini isinya Big Roy Big, Roy, Big Roy. kalau ini uh, ditaruh di teras tangga pertama nada dasar C sama dengan Do <guruh> nah ini rata-rata satu plan satu pot isinya banyak nah, ini penataannya juga renggang-renggang ini bagus itu orang umpel-umpelan bisa dinikmati ini juga ada kalatea kemudian nih ada gelombang cinta nah, gelombang cinta apa gelombang tsunami hmm, keren bro wih mantul masuk so, juas sih gitu. ini usianya juga udah bangkotan ya waduh babunan gitu anak cara wayang ini babunan nih nah ini ya nah ini tuh, yang keren kari diletakkan di samping kiri pintu. Nah, ini pintu. Nah, ini tadi ini bakal bonsai. Sekarang di sini. Ini enggak tahu saya bunga-bunga apa, tapi bunganya apik banget ini. Teng nih. iya warnanya merah-merah ini memang hmm, ini, Bro. Bagus banget kayak gini memang warnanya. Ini ada calon dua. Entah ini apa nggobon saya apa bukan tapi yang pasti ini transportnya putih cantik hmm, sekitar berapa ya 40 50-an lah diameternya 50 terus ini menggunakan anu nih apa antorium bunga antorium bunga ada Mickey Mouse Mickey Mouse potnya putih api banget nih nah sepadan kalau yang belakang ini antorium bunganya joss banget ini berbunga-bunga karena lagi bahagia nah nah ini ini juga ada wah yang api ini bro tempat sampah ini tempat sampah ini menggunakan anu apa diligen ini, diligen yang digambari nah ini kalau dilihat kan ada gambar ya ada tayu ada boneka dan lain sebagainya nih sana kita lihat ada uh, neon nah di neon kemudian ada bonsai ringin hmm. Nah, ini kan dari sini. Terus di depan saya ini juga ada yang munggu-munggu. Apik, Bro, roset ini. Nah, ini. Jarang-jarang orang yang e, bisa merawat tanduran ini. Nah, ini. Ini jenengnya apa ya, Radong kelalen mana <laughs> Nah, ini. Wih, ini diletakkan di depan pintu. Nah, ini ada anaknya banyak banget ini. Iya, ada anaknya banyak banget. Wih. Siap. Hmm, ya, nih ya. Oke. Okay. Ini rumahnya asli coba kita kita shoot dari dari sini. Kita melihat pemandangan seolah-olah yang punya rumah keluar, yuk kita melihat pemandangan di sekeliling. Nah. Ya kan, Bro? Ini asri, memang asri. Nah, oke. Okay. Sip, luar sudah. Sekarang kita oh brek brek kita oh, awas asik. Nah, ini. Interiornya. Nah kita lihat ya ini rumah full kaca ini Nih kaca ya ada pintunya Nah ini jadi putih dengan hijau Ada motif batu alamnya sangat bagus banget Kalau kita lihat Sekarang kita coba masuk Nah oke okay. saya hanya akan mengindik ruang tamunya saja Ya kulon wun Assalamualaikum Nah, dari anu nggih, Bu. <laughs> saya sudah izin lho Nah, iki YouTuber sing senengane telusat-telusup ya bang saya. Nah, ini, telusa -telusa, saya. nah ini. ini. ini rumahnya Pak Supriyadi. Nah. deh Bro. Dalamnya ini wah resik, Bro. Tidak ruwet. Kemudian ada beberapa ornamen-ornamen ornamen dinding yang luar biasa itu. Nah, ini. Ya kan? Nah, terus di pojokan ada bunga. Nah, itu. Bunga apa mas? Yang pasti bukan bunga bang nah. Bunga bang anu, vanas. Nah. nah, terus yang khusus di sana, ini interiornya dikasih uh, wallpaper dinding dengan nuansa alam juga. Nah, iya, Pak Bro, nih, keren, 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 keren. Nih, nih, wah, keren ini. Wih, Sip. Hmm. dengan nuansa anu uh, model meja minimalis ya, kok bisa Mas nah ini modelnya kotak minimalis api Nih, jadi muat untuk 1245. Heeh. Wong 5. Wong sejinah ya iso ning pangu-pangkunan. Heeh. Hmm. Apa 15 ya iso anggo sing 5 anu meja. Maso nungguh ning meja wi berarti raso kita um, ngene. Nah, oke okay. ini sudah motifnya bagus banget, penataannya juga pas. Nah ini untuk wall dindingnya ini menggunakan motif uh, apa ya? Mungkin semacam tiga dimensi pepira, nah, bagus bro. Nah yang akan kita soroti adalah ini. Ini sangat masuk, nah karena nuansa tanaman, jadi seolah-olah asri banget ini. Ada kijang, dan ini ada beberapa uh, tumbuhan seolah di Amazon. Nah, nah tambah hidup lagi dikasih ini bro. Nah, bunga, bunga hias, nih, bunga hias, bunga hias. Kemudian gucinya juga, kucingnya langsung kita datangkan dari anu Chinese lah. <laughs> nah ini lebih, ono ono nih nih ya kan, nih le, corak warnanya ini bagus banget. Kemudian ini Nah ini teman-teman Ini yang nambah bagus ini Modelnya vertical garden sap -sapan. Ini untuk bunganya Cuma dari sedotan kita ilang. Sedotan apa rapi ya ini? Nah cakep banget Nah ya kan Ya nah, untuk Interior atasnya juga Just gandos nih Mungkin yang gue Oh neng nganggo blit malah elek. Nah, ini. Wah, ini wadah lampunya kita enggak pot ini lah ono nah ini kok kayak pot nah ini iki pot ini nah tapi bagus banget ya ini bro bersih nah opo lampu barang di ya bro nah es seperti itu ini ini untuk sekilas di interior interiornya juga resik ini tertata rapi nah ini ya hmm. oke okay. Sekarang kita tinggalkan kita closingnya di luar, nah, closingnya di luar bro. Oke, ini saya tutup dulu ini, ya yeah. hmm, tutup kretep. Nah nih, wis kan saya ajak teman-teman keliling dari sini ke sini, nah ini sampai ke sini lagi. Oh, wis habis ini bro, Oke ca. jadi gimana, jadi gimana, nah, tambah inspirasi, tambah mak piar, no, pikirannya padang-padang <giranya> jadi rumah itu memang harus di rumah dirawat Nek Pak Hasan kemarin menanam itu mudah, merawat susah oh doh, kalau mah gampang rumah itu yang nah, di rumah itu ya, ya interior, eksterior, sekelilingnya anak kebul di samping dan lain sebagainya. Nah ini rumah ini sangat istimewir sangat menginspirasi. Tadi dari jalan, kemudian taman, teras sampai dalamnya sampai di dalam sudah saya telisik. Matur suwun buat sobat WP channel semua yang sudah stay, sudah setia, wes gelem ngancani aku ngobrol abri omah, kita tahu ya tak tinggal Bali, lagi kembangnya api-api mantap surantap oke okay. pokoknya tetap w o channel salam satu di orang kembang orang kondiang bareng youtuber kondiangnya kota wonosobo mas w ya yeah. Youtuber berkon kondiang kondiang sorry. kondiangnya hanya untuk anu ya hanya untuk guyonan saja yeah. pokoknya intinya saya hanya akan menghibur menghibur dengan yoi shoku, hanya rumah rumah plus tanaman hias ini semoga menginspirasi anu ya. Oke Mas Presiden Kembang yang tak pamit undur diri dulu. Pokoknya stay di WP channel. Yang urung satep satep dulu. Sing suka dengan konten saya di jempol. Jempol papat maju kape Loro jempol tangan, loro jempol sikit. Nah, limo siji jempol liyane. Wah, oke. Okay. Ya, okay, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye-bye. Ja.